Kamarudin bongkar koleksi alkohol Fedi Sambo. Polwan menjerit-jerit saat diperiksa propam. Fedi Sambo kini sudah ditahan dan dipecat dari kepolisian. Namun sorotan tindak tanduknya selama berkarir tengah menjadi sorotan. Kamarudin Simanjuntak justru beberkan perangainya. Pengacara keluarga Brigadir J ini mengungkap seperti apa Fedi Sambo saat masih menjabat. Kini, Fedi Sambo diketahui sudah dipecat dari kepolisian. Kamarudin Simanjuntak menyebut kalau Fedi Sambo adalah peminum berat alkohol, dilansir YouTube Refli Harun. Sangat berbeda dengan Krisnamurti atasannya dulu, yang berprestasi karena mempopulerkan jargon turn back crime. Dilansir Warta Kota, Kamarudin mengatakan saat menjabat Kadipropam Polri, Irjen Fedi Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboi dengan main tembak sana-sini, sambil mabuk-mabukan saat memeriksa anggota Polri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di ruangannya, kata Kamarudin, Irjen Fedi Sambo mengoleksi berbagai minuman keras. Bahkan, kata Kamarudin, ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Fedi Sambo mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Kamarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Bahkan, kata Kamarudin, pernah ada polwan berpangkat kompol yang merupakan tetangga di kebunnya di Bogor ketakutan dan minta tolong kepadanya saat diperiksa Irjen Fedi Sambo. Saat itu, Kamarudin mengaku sedang berada di Mabes Polri mengurus kliennya. Menurut Kamarudin, polwan tersebut ketakutan karena Fedi Sambo sambil mabuk melakukan aksi koboynya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.